dan latihan tuh pencekam gitu. Asli. Ya kan kalau kita ke mall kan lihat SPG okay, pasti. SPG di home. Itu pakai tenda. Ya gitu deh, kalau lu kan cinta banget lah istilahnya. Yeah, yeah. Waduh gua ya pegang bola udah kayak ya Subasa lu bola adalah teman. Iya kan? Lu kalau enggak main bola, enggak main basket misalnya nih. Berhenti main basket gitu kan. Ntar misalnya lu pensiun nih, misalnya lu pensiun, lu akan ngelakuin apa? Tapi itu keadaan latihan tuh mencekam gitu kan? Asli, soalnya gua gak ngebayangin, maksudnya pas di PJ aja gitu ya, maksudnya kira latihan udah kayak tanding kan, gua apalagi itu istilahnya ya emang superstar juga gitu, yeah. Cuman kan lebih kondusif lah, walaupun ada ributnya juga gitu. Iya sih, cuma mungkin waktu itu kita juga mungkin agak nggak terlalu beda jauh-jauh pun ya kan. Kalau ini kan di sana kan Mas Dodo emang umurnya tadi gue bilang senior banget kayak Om Loli. Iya, benar banget. Kalau mungkin yang belum tahu dulu tuh Garuda tahun 2007-2008 ya. Wah isinya kalau lo tau pemain-pemain legendaris semua tuh Loli gitu-gitu, terus ada Agui juga. Iya, ada Agui. Jadi lo dibayangin superstar jadiin satu. Iya. Iya kan? Dari Bineka, dari mana-mana-mana dijadiin satu di situ, buset deh. Iya. Iya, Messi di Benjil ya? Iya, Messi di Benjil. Gila lah itu. Lo nonton sih kak? Enggak. Dulu? Zaman belum nonton tuh? Belum. Lo nonton zaman siapa sih? Zaman basket pertama itu katanya gue pengen tahu, gue pengen tahu. Nonton nonton dah, nonton. Nonton nonton. Tapi gue lupa. Masih tadi bilang di awal-awal lu bilang kan dari gue dari muda lu bilang dulunya. Iya. Itu doang sama gue. Kepala lu sudah ada Kelly. Iya, emang yang paling diingat ya Kelly lah, yang paling diingat gitu. Sama Densu kalau sekarang Densu lah karena Tuhan lu. Kenapa lu? Satu achievement sama lu nih ngobrol langsung. Achievement gua hoki banget. Ini ngobrol sama ini kan lu. Sama Daniel biasa. Oh, iya. biasa dia. Kalau lama lu beda tuh. Lu ada apa sih sama Daniel ngomongnya? Enggak ada apa-apa deh gua gue dia. Dia beli Herman. Dia beli Herman. Nah, balik lagi ke kali ini apa? Terus kemarin bubble nih kan ya? Maksudnya kemarin bubble kan sebulan lu full di hotel ya? Tadi gua juga nanya kali pasti ada rasa bosen segala macam. Kalau lu gimana? Ya pastilah bosen? Sama, semua yang dirasain pemain deh. Kalau kalian gua tanya sih enggak tadi, enggak bosen. Masuk? Iya. Dia kan enggak mau deket-deket istri kan kalau dia mah. Oh, kalau dia kalau lu? Kalau gua bosen. Bosen? Mungkin lebih ke apa ya, jenuh kali ya. Karena kan biasanya Andi, tapi lu bisa keluar-keluar nih. Iya, yeah, iya. Mereka ada, lu gak cuma basket doang. Yeah. Ada yang dilihat lah. Ada yang dilihat lah, seenggaknya gitu ya. Iya. Kalau kemarin kan full bener-bener tuh basket doang udah isinya. Iya, yeah, iya. Karena liburnya misalnya, taruh libur cuma sehari. Itu pun dipakai latihan. Jadi misalnya tiap hari lu basket, gak ada liburnya. Jadi gue inget tuh selama di bubble libur bener-bener gak main basket cuma sehari. Hah? Iya. Jadi yang game ada pelatih-pelatih itu ya, libur IBL kan? Iya, itu gila ya? Gue ngelakainnya dapet libur gak tanding ada, pasti banyak cuma latihan. Jadi kan sakit-sakit juga ini yang maksud gue tuh itu. Gila ya? Dulu kita zaman NBL aja yang kita keluar bisa sebulan dulu, 3 minggu. Ya tapi asik aja sih, keluar maksudnya kita makan di luar, paling ada gedenya, jadi lu palingnya bisa ngeliat SPG. Ya kan kalau kita ke mall kan ngeliat SPG pasti. Speaking di home, itu pakai tenda. Kan speedy dulu, sponsornya. Iya, speedy, speedy. Bagus ya itu. Kelas satu sih, jadi asalnya. Iya, sih. Aduh, gila sih. Kalau flashback tuh gila ya, banyak banget ya sebenarnya. Karena nggak sih deh lo. Apanya nih? Iya enggak, maksudnya lo balik lagi karir lo di basket.
gue jujur aja nih, gue bilang sama lu juga, gue kan bukan kalau latihan main basket, sebenarnya gue nggak hobi gitu. Udah kebanyakan duit, udah susah. Cuman untuk ngejar kepuasan untuk main lagi gitu. Ya untuk ngejar materi ya, gue jujur aja kalau untuk ngejar materi ya gue pikir big man siapa sih sekarang di Indonesia gitu, jarang banget gitu. Ya pasti pengen kalau misalnya masih ada. Masih ada. Udah enggak main basket IBL, Panda. Enggak ada yang manggil. Ya segitu gitu dah pokoknya. Cuma kalau untuk main lagi gue enggak ini. Gue nggak main basket gitu. Jadi kalau gue sebenarnya lebih ke ini, gue tuh seneng ditontonnya, tuh seneng gue ada yang nonton, adrenalin kan, adrenalin tinggi banget tuh dalam persoalan gue gila ditonton nih gue gitu. Tapi di luar itu kayaknya enggak gitu. Baik gue habis pensiun main basket juga seminggu sekali, itu juga dari kantor. Bukan yang gila basket banget sebenarnya. Mungkin efek menikah bang, jadi dia udah rasa nggak ada yang mengelulukan lagi. Iya gitu deh, kalau lu kan cinta banget lah istilahnya. Iya. Waduh gua ya pegang bola udah kayak Tsubasa lu, bola adalah teman. Iya. Iya kan? Lu kalau nggak main bola, nggak main basket misalnya nih. Berhenti main basket gitu kan. Entar misalnya lu pensiun nih, misalnya lu pensiun, lu akan ngelakuin apa? Ibu mulai pasti itu sekarang ya. Sekarang yang ada di otak gua masih ini apa? Apa nih? Kembaliinnya kayak masih bola demi. Cuma kalau untuk di lain itu yang nggak berhubungan dengan basket, nanti gua mau itu lah apa? Kayak lu gitu masa itu jangan sebutannya. Oh, Effendi. Lu mau ke bengkel? Gak bisa sih gua. Bisa, kalau masa masih aja. Bisa, kalau masa masih bisa beneran, tapi belum nggak tahu enak apa enggak. Ya, soalnya gua kalau lihat tuh lu siapa lagi ya, Kaleb, terus Ragil, maksudnya ya emang suka basket gitu, passionnya basket itu. Kalau gue yang segenre sama gue nih, gue Firman Winugroho, itu sama kayak gua, maksudnya apa ya, yang bukan memang ya, ya kalau ketanpa basket juga gak apa-apa, gue gak main basket gitu. Nah, ada defect gitu kali ya? Iya bener. Cuma privilege tinggi doang gitu. Ada orang tinggi cuma main basket. Iya kan? Iya gitu. Karena suka basket ya? Gue gitu juga. Jadi emang karena emang kita, coba nyemplung dulu gitu. Ini nyemplung, menghasilkan juga nih. Ya udah sekalian basah gitu. Iya kan? Gitu, makanya anjir sih gue kalau ngeliat lu tanpa basket sih, waduh gitu. Ada berat juga kayak ini yang lihat tanpa basket gitu. Iya. Biarin lo. Hah? Tanpa basket lo apa? Iya itu kan. Cuman di gitu dia. Apa yang bikin food truck? Kue artis ya. tapi ini lo kan hitungannya udah senior nih, ya kan? Ya lo pasti nanti akan pensiun gitu di umur tertentu. Lu udah siap belum? Udah itu? Ya, kalau dibilang siap atau enggak ya, gue pasti gak siap lah. Cuman ya mau gak mau, info di mana? Tapi udah persiapan dari sekarang, udah persiapan mah. Apa tuh yang dibilang? Apa lu jalanin aja udah? Jalanin aja. Gak tau, apa harus persiapin apa aja. Itu tuh, ya. Berat ya emang kalau cinta banget ya. Tapi secara fisik dan sebenarnya masih kuat loh. So, dari tahun ke tahun, ada yang berkurang gak dari lu? Lu merasa? Gak bisa begini nih. Oh ngerasa, kalau itu ngerasa pasti. Lo rasanya gimana? Ngerasa pasti, kayak mungkin lebih capek kali ya. Lebih capek, apalagi kan sekarang permainan juga pasti beda. Iya, zaman dulu, sekarang lebih kayak cepat ya. Iya. Keras mungkin juga. Jadi lebih berasa sih. Cuman, tapi gue masih bisa, mungkin kemarin. Iya, masih 12 poin lagi. Masih double digit loh.
Jarang, Pak Wei sama dia doang sama Mas Fadlan. Ya nanti sekarang pintu-pintu jaga kondisi aja. Nah iya nih, gue pengen nanya nih. Lu umur 20-an kan beda nih metabolismenya, segala macam. Kalau dulu lu kan ya pate-pate, abis itu latihan masih bisa. Iya, bisa. Sekarang bisa? Gak bisa. Udah jelas, gak bisa. Udah jelas, tapi lu pernah nyobain? Maksudnya? Betenya 2 minggu anjir. Betenya 2 minggu. Gua ajak pulang jam 2 pagi, bete dia 2 minggu. Kan balikin kondisinya susah. Iya, balikin kondisinya bener. Karena gua mikirnya, gimana ya? Satu sisi, tadi passion, satu sisi kerjaan. Kalau gua gadang, terus kayak gua ngedrop kan, aduh. Iya, lagi, lagi, bisik lagi, apalagi udah umur gini gitu kan. Iya, gue tanggung jawab ya, emang idola banget ya. Iya, karena kalau misalnya, ya jangan kan kayak lu deh. Maksudnya, yang masih kita masih waktu itu masih main-main aja. Gue tuh emang gak bisa kayak lu, maksudnya yang abis ini langsung latihan gitu. Gak bisa, gue pasti izin dulu untuk gue. Pasti izin, gue sakit coach, apa gitu kan. Metabe bumi. Susah cuy, soalnya harus 2 hari tuh udah baru mendingan lah ya. Baru bisa dulu waktu muda padahal. Iya. Asli gua siap dia. Ya, belum siap, makanya gua bisa itu. Karena kalau gua denger pemain-pemain dulu gitu ya, maksudnya dulu senior-senior kita gitu. Iya kan? Kayaknya tuh busetnya manusia apa Superman gitu. Gua sempet ngerasain gua. Iya, makanya gua sama lu sempet ngerasain kuat-kuat aja dulu. Iya. Tapi gua ada cerita lucu. Kalau udah hari apa ya benar kalau Kamis Jumat ya kan Sabtunya udah dengdeng gitu. Tapi sekarang udah enggak? Kenapa udah? Di terapi apa? Di terapi ya, terus mungkin aja penguatan. Oh. Cuma apa yang bagus sekarang? Saya diketok deh. Oh iya, bagus berarti loh ya. Udah, tapi kan suka kabur, Day. Ya balik lagi ya. Ya balik lagi, waktu muda masih oke. Iya, iya, iya. Ya tapi zaman dulu ngerek kanan kiri. Ya masih muda ya. Iya. Idola banget ya. Idola banget ya. Ngerek kanan kiri. Tanggung jawab gak sih? Oh iya, tanggung jawab gak ya di sana. Ayam banget sensor-sensor nih kayak gini. Aduh. Soalnya ini kan ada brand, jadi jangan bahaya. Bisa begini-begini ya. Oh, enggak usah, berarti jangan. Jangan berarti. Ya. Terus ada dong. Nanti beneran, lu takut ya. Ada takut, usahaan. Kok lu ikut rumah ini? Sebelah tetangga lu bagiannya. Itu tuh, makanya gua ngeliat gila sih dulu nggak kalau gue lihat Kelly tuh anjing pagi udah di lapangan lagi tapi dengan muka yang zombie itu zombie gitu cuma tetap latihan. Iya, ini gue masih kuat tuh kayak misalnya pulang pagi latihan pagi basket masih kuat cuma nggak giliran Jumat ke Sabtu tuh kan paginya tuh latihannya berenang. Oh jadi pas pulang pagi langsung berenang itu nyembur kolam kayak wah latihan latihan basket kan kalau nyembur kolam anjing yang baru belum tidur udah curug. Gue dulu pak, pengen apa namanya live like Kelly dulu sempet nyobain gue ke apartemen dia dulu. Nah, gue pengen cobain lah hidup seperti Kelly. Ternyata buset meriang gue 3 hari anjir. Anjir. Mas bangga bisa deh, cuma 2013 mana itu ya? Pas gue awal kenal dia, gue kan nggak tau anjir Kelly pulang, tapi ternyata orang ngambil kan. Udah, Dih, ikut gue yuk, mana? Apartemen gue. Ntar kita makannya, ya udah gue ikut dia kan. Kemana? Ini saya bener, kalau sampai pagi bisa sakit gue. Itu teman-teman kecil itu kan? Jangan ke situ. Apaan? Gak tau kan dulu teman-teman kecilnya di mana gitu. Jangan ke situ. Mertua tante. Pergi makan kan? Iya, makan. Wetas dia. Ya gitu. Seru tapi. Seru ya? Biar mana? Ya tapi temen lu jadi banyak, men. Iya. Temen lu jadi banyak. Maksudnya lu kan temen lu di mana-mana. Dulu kan kan. Sampai ininya bartendernya kenal. Iya, benar. Kenal dia deh.
Iya, makanya orang sampai ngobrol, ini orang kenal banget ya. Gua tanya, "Men, dekat rumah lu emang orang?" Kagak, kondisinya. Belum siap udah. Belum siap gue. Emang gua ini banget sih emang dulu. Gua pengen muda lagi. HIV bego. Kayak mau muda lagi. Hilangin deh, HIV deh. Tapi lu emang di umur segini aja lu masih kelihatan kayak 35-an sih tampaknya. Maksudnya di umur segini. Maksudnya masih kayak 35. Iya, masih. Apa? Cuma bilang itu lah bisa dibahas lu. Iya, salah lagi 27. Salah lagi 27. 35-an lagi, itu kan ada selisih ya. Iya, maksudnya tetap kayak kelihatan masih pemain yang masih ini loh, bukan yang jompo banget gitu lah. Iya, enggak. Gue sih kalau di basket ya, gue selalu memberikan 100%. Orang gue kemarin sempet ngobrol sama Ayi ya. Eh, emang persiapan mau apa? Gitu lah. Bagus gak? Kelly, gimana Kelly? Lagi bagus-bagus ya dia sekarang. Iya kan, waktu sebelum iya. Kecelakaan. Gue lagi enak-enak banget. Iya, lagi enak-enak ya. Tau. Masih bisa bobis deh, menurut Kelly tuh. Iya. Itu bagus kan? Oh dulu waktu Silwangi kan itu? Iya. Itu baru bisa bagus. Itu belum ada yang ini loh. Masa sih? Belum ada ya? Belum ada loh di media basket. Cerita dong dulu. Gimana? Kenapa dulu? Dulu tuh, jadi kalau yang belum tahu nih ya, dulu ada satu tim lah, bisa kayak saya sebut timnya ya. Silwangi ya. Udah sebutin. Oh udah gak ada juga ya orang-orang ya? Jadi Bogor Silwangi ini dari lagi seri mana Surabaya, seri Surabaya ya kan, gue kan intern sama telepon sama dia, terus ada Edo juga, Edo juga. Kan gue di situ maksudnya gue mau janjian di Surabaya sama Edo. Ada Sabda juga pacar lo gitu. Oh iya ada juga, nggak ke situ. Nah tuh si sebelumnya juga tau. Nah gue telepon sama Edo, Do lo di mana? Makan yuk, Ani mau pergi jalan ke Jakarta, ah naik apa pesawat? Bukan, bis. Anjir, serius. Iya nih, Kelly yang nyetir. Gimana ceritanya tuh? Ceritanya gimana tuh? Iya ceritanya yang jelas pokoknya gak tahu gimana. Kita gak ada pesawat tuh, usaha naik bis. Ya udah, gak apa-apa deh. Udah mau gak mau, gitu kita nyampe sana gitu kan. Tapi gue gak tahu itu di tol mana. Gue liat tuh si supir udah gitu-gitu. Daripada kecelakaan, gue bilang. Mas, pertama gue tawarin mas. Gantian aja mas. Oh enggak, gak apa-apa. Dia masih gak enak kali ya. Dikasih dia gitu kan. Cuman kan lama-lama kok dia gitu-gitu gue liat dari sekian tengah dia merem-merem gitu, waduh gue ngeri banget deh. Masa sudah gantian mas? Gue paksa gantian. Lu bisa? Ya bisa deh. Tapi bukan bus gede ya itu ya. Oh ini elok doang. Kayak metro. Mas mas metro 3/4 kan. Oh bis 3/4. Iya. Oh itu akhirnya. Ya udah akhirnya dia mau sih emang gak mau. Ini udah kadang-kadang cepat kali. Mas yaudah mas gak apa kayaknya dipindah. Ya set tidur dulu mas belakang ada yang gitu. Mas apa? Tidurnya gak mau apa itu. Tapi gak mau sebut. Tapi gak dimana itu gak bener-bener gini. Tapi kenapa bisa naik bis? Tapi gue gak tau manajemennya gimana. Emang kenapa naik bis? Tapi lu kemarin pada mau semua tuh waktu itu. Ada yang gak mau apa? Ada yang sendiri? Naik. Sendiri sih ada dong. Sabda sendiri. Ada yang sendiri. Ada yang sendiri. Sabda sendiri. Iya kayaknya. Lu naik bis tuh. Emang humble banget bagi diri sendiri. Barang belakang bersamaan yang penting. Iya. Ya bersamaan itu mah tapi ya gitu. Dia humble banget itu. Sama sebenarnya sendiri soalnya. Oh iya. Iya. Lu mau di sana lo berarti. Nah tapi waktu itu kejadian nih. Abis itu banyak penjagaan gitu kan Silwangi kan. Nah, di situ ada beberapa komplainan lah dari pemain-pemain waktu itu kan yang rame-rame lah di IBL itu terus sanding mas sampai sekarang ya nggak tahu deh hilang aja hilang sih utang lo dulu iya masih sama lo masih dosa yang lain juga masih kan gue ketemu siapa beberapa mantan pemain Cilwangi juga bilang masih gue itu mau gimana lo kan udah gak ada orang yang gak tau mana iya tapi kan lo ada pengen kontrak kan sebenarnya iya kan Imari ada di Bogor Dimahir? Bukan dia. Bukan dia, Kak. Loce Dimahir gak? Oh iya, temennya ada bilang. Iya. Kita sama kenal Bogor aja. Iya. Kan bukan manajemen. Dimahir. Tapi emang
ya gue denger parah banget tuh men. Maksudnya selama gue main waktu dulu sampai gue kelar juga pun itu yang paling parah. Iya. Iya. Sama. Selama gue berkarir juga basket juga ya itu. Gila, makanya tuh ya waktu itu kan sempet ah orang banyak yang komen sempet ah anak gue jangan jadi pemain basket dah ya segala macam gitu. Itu yang bikin jelek sebenarnya tuh. Padahal sebenarnya ya Kelly aja udah ngelancen sendiri. Maksudnya benefitnya juga banyak gitu kan. Iya, makanya sayang sih yang kayak gitu-gitu jadi iya, gitu ya. Kalau nggak mampu ya udahlah, nggak usah lah nih kayak gitu. Gitu. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan di kedepannya ya nggak ada lah kayak gitu. Iya, makanya kan juga liganya sendiri kan udah diperketat kan. Iya. Banyak banget peraturan yang sering. Iya. Bikin PT segala macam ya. Itu lah, udah bagus ya. Iya. Ah, gila, keren banget ya ceritanya. Menginspirasi gitu. Cukup. Menginspirasi. Maksudnya ya tadi kan banyak juga kan kayak ya lu tetap profesional walaupun lu juga senang apa namanya istilahnya senang duniawi juga gitu ya. Jadi ya imbang gitu bayar oh, iya, pemain-pemain muda juga bagus gitu kan ya lu semudah nggak apa-apa lah ya sekali-kali lah senang-senang nggak apa-apa lah weekend dan setiap weekend juga kalau udah nggak PPKM lu masih berarti nanti jam 12 ngomong banget kasih oke, yaudah kita aja deh ah, thank you banget ya udah kenal nontonin lu akhirnya enggak lah semua achievement bisa mengundang soalnya gue nonton, gue beberapa kan riset juga kan video YouTube tuh gak ada yang ngajakin ngobrol yang istilahnya santai gitu iya, yang formal banget kan lu gimana ngomongin karir basket gitu doang bosan, makanya harus di luar basket tapi yang masih ada sensornya lah jadinya dia nih ada filter ini part 1, nanti part 2 nya ada lagi oh ada lagi kalau ada kalau boleh transfer nonton bisa rekrut aja rekrut boleh kan dua kerjaan oh boleh tuh deh iya dua PT boleh nanti mau nanti bisa siap yaudah thank you banget yang udah nonton, jangan lupa nonton 5x11 lupa apa sih 5x11 5x11 apa yang belakangnya? Network terus tungguin video setiap minggunya karena ada konten bola juga, jadi yang suka bola juga bisa nonton langsung gitu. Tapi gak usah lah basket aja konten bola udah banyak yang nonton soalnya kenal kayaknya yaudah, thank you banget gua Adi Pratama gua Kelly Purwanto gua Anda. Oke, dadah semuanya. Bye.